Di depan saya ini ada tanaman bunga matahari yang sudah terkenal ya, karena warnanya cantik, kuning, mencolok, ukurannya besar. Kalau masih belum terbuka seperti ini ya, bendul ya, seperti ini. Tapi kalau sudah terbuka seperti ini jadi semakin besar dan mencolok sekali. Kuningnya kuning cerah, seperti matahari. Ya. Tapi kalau sudah semakin tua bunganya, jadinya seperti itu ya, yang agak gelap itu. Ya, bunga matahari yang sudah tua kayak gitu gelap itu bijinya bisa diambil sebagai makanan, namanya kuaci ya, sudah terkenal ya kuaci bunga matahari. Atau juga sebagai diambil minyaknya. Ya, minyaknya. Minyak bunga matahari. Dan tanaman ini sebenarnya masih berkerabat dekat dengan tanaman keningkir loh ya. Nah, ini unik kan, dan ini tinggi, bisa tinggi ya, sampai 2 meter. Dan ini sebagai tanaman hias juga cocok. Karena warnanya cantik kan, hanya luar ruangan ya, kalau dalam ruangan nggak bisa, karena ini susah kalau ditanam di pot ya, tanamnya di tanah seperti ini ya. Ini bunga matahari atau Inggrisnya sunflower.